Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Teknologi Keren. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara menampilkan icon kaca pembesar atau icon pencarian data pada lembar kerja di Microsoft Word. Baik, dan tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Baik, yang pertama dilakukan kita pastikan terlebih dahulu ya guys, perangkat laptop, PC atau komputer yang kita gunakan itu harus terhubung dengan internet ya guys. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Yang pertama dilakukan kita klik insert, kemudian klik icon. Baik, sehingga muncul seperti ini ya guys. Pada bagian sebelah kiri ini terdapat beberapa kategori ya guys, maka langsung saja kita klik di menu analitik. Baik, dan selanjutnya langsung saja kita cari dan klik baik yang ini ya guys, icon pencarian data atau icon kaca pembesar. Oke, klik, kemudian klik insert. Baik, dan iconnya pun langsung muncul pada lembar kerjanya ya guys. Oke, jadi caranya seperti itu. Baik, semoga dapat memberikan manfaat, dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.